lampaui lawan dan jadi pemenang di akhir pertarungan. Bersama perahu bidar, aku kamu kita satu, bergerak maju terus melaju untuk kemenangan dan kejayaan, untuk lestarikan tradisi dan budaya. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Karena Aro kita berkawan, karena Aro kita berkawan, Poka. Karena Aro kita berkawan, karena Aro kita berkawan, Poka. Bersama perahu bidar, aku kamu kita satu, bergerak maju terus melaju untuk kemenangan dan kejayaan, untuk lestarikan tradisi dan budaya. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Boh pengabang, 1, 2, 3 kita bersama, genggam kuat dayungmu, kencangkan kayumu. Ini
Di BKU Pantai Damai Muan Tenang Bin Laden. Ini kalau ijab kabul berat urusan panjang nama apa? Yang saya muliakan ya, Pak. Orang tua kita Bang atau Uju Jabir Semadi Abang Ayu dan juga senior kita Pak atau Ahmadin serta seluruh atlet pekayuh tim DBQ Pantai Damai Nuan Tenang Bin Laden yang saya muliakan. Jadi sebelumnya saya mau tanya Bang. Selain dari Kapuas Hulu juga ada dari Bin Laden ya? Bukan. Itu Bin Laden. Saya ada Bin Laden. Bin Laden ya? Bin Laden awal zaman. Udah kumpul di sini semua ya? Udah. Baik. Itu Bin Laden itu untuk. Siap. Enggak cek kok. Yang jelas yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di sini bahwa tujuan utama kita datang ke sini adalah silaturahmi. Silaturahim. Bagi kawan-kawan yang ada di Sarawak ini, kalau di Kapuas Hulu itu kita punya tagline. Punya moto kita sebut dengan istilah karena arok kita berkawan, karena arok kita berkaban. Di semenjak 4 tahun terakhir ini kami di Persatuan Olahraga Bidar Kapuas Hulu atau POPKH itu membina atlet-atlet pekayuh sampan bidar. Kalau bahasa kami Kapuas Hulu itu menyebutnya arok atau arok. Sampan bidar itu adalah arok. Jadi alhamdulillah kami di Kapuas Hulu bisa bersilaturahmi ketemu dengan kawan-kawan yang tersebar di Kampung Bladin, Bintawa, apalagi ini? Seriaman yang ada di sini ya. Lundu. Alhamdulillah. Di sinilah seperti tujuan kita yaitu karena ahok kita berkawan, karena kita berkaban. Kalau tidak karena bidar ini, karena ahok mungkin kita tidak akan bertemu di sini. Ini yang perlu kita syukuri. Karena yang paling mahal di dunia ini adalah persahabatan, perkawanan atau pertemanan. Kami di Kapuas Hulu tidak pernah membayangkan bisa berteman dengan saudara jiran kita yang ada di Sarawak Malaysia ini. Nah ini yang paling mahal. Itu semua karena aku, karena sampan bidar.
Jadi kami mohon kepada saudara-saudara kami yang ada di Sarawak ini, yang dari kampung mana saja, mohonlah untuk menjadikan kami sebagai sahabat, sebagai saudara. Jangan sungkan untuk mengingatkan kalau ada adik-adik saya ini dari Kapuas Hulu khususnya yang mungkin tidak sedap dipandang mata, baik tutur kata, sikap selama kami di sini insya Allah sampai tanggal 6 nanti. Ketika persaudaraan menjadi tujuan utama kita, terus kekompakan, kebersamaan, kemudian terus terjalin sampai pada saat turnamen pelaksanaan lomba, saya yakin dan percaya bahwa juara itu akan jadi bonus bagi kita. Jangan dibalik niatnya, kawan-kawan semua. Jangan dibalik niatnya. Niat utama kita datang ke sini adalah bersilaturahmi, mencari saudara. Kemudian kita membangun kompakan, karena ini perkiraan saya ada 100 orang di sini. Ada ya, kurang lebih ya. Bayangkan, menyatukan 2 orang saja itu tidak mudah. Itu menyatukan 30 orang dalam satu tim, itu jauh lebih sulit. Jadi oleh karena itu, saya minta besok kita mulai. Tolong ketika masuk ke dalam sampan, kalau ada persoalan pribadi, selesaikan dulu di luar. Kalau ada ketersinggungan, tidak nyamanan, selesaikan. Jangan dibawa ketika ke dalam sampan. Saya juga mantan atlet, mantan pekayuh seperti Anda-Anda semuanya. Jadi saya tahu betul, dari saya menjadi atlet, kemudian saya menjadi panitia, menjadi penyelenggara kegiatan. Jadi saya tahu betul, tim yang selalu juara, itu kunci utamanya yang satu saja. Tim yang selalu juara itu adalah mereka-mereka yang kompak, mereka-mereka yang solid, mereka-mereka yang sehati. Jadi kalau sudah ada prasangka antara kita, hati kita ini sudah tidak nyatu, saya kira sulit untuk bisa mendapatkan juara. Tapi ketika ikhtiar kita sudah maksimal, ya, latihan kita sudah maksimal. Saya melihat ini, 2 bulan terakhir ini luar biasa. Kalimantan, Pulau Kalimantan, Borneo ini sedang musim hujan merata di mana-mana. Tapi Anda-Anda ini tidak pernah berhenti untuk berlatih. Di hujan-hujan lebat itu. Bahkan kadang saya khawatir, jangan-jangan adik-adik saya ini akan sakit nanti. Nah, tinggal beberapa jam ke depan, kita akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Ya, latihan kita yang berbulan-bulan itu, berminggu-minggu itu kalau kita tidak memberikan penampilan terbaik di hari besok, maka akan menjadi sia-sia. Tapi tanamkan juga dalam hati Anda bahwa apapun hasilnya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berikan kepada kita, terima dengan ikhlas. Yang penting berikan kemampuan terbaik Anda untuk di BQ Pantai Damai, Nuan Tenang, Bintadin. Tepuk tangan dulu dong. Jangan kecewakan orang tua Anda yang sudah ikhlas melepas Anda datang sini. Ya. Kemudian jangan kecewakan para sponsor-sponsor Anda yang ada di depan ini. Bang Japri kita, Uju kita, Bang Haji Panjang kita, dan seluruh pengurus di BKU Pantai Damai Nuan Tenang Miladen ini. Berikan kemampuan terbaik Anda kepada mereka pada besok hari. Sekali lagi, saya ingin jangan ada prasangka buruk sebelum Anda masuk ke dalam sampan bidara Anda. Ya. Selesaikan dulu ada persoalan pribadi. Bismillah masuk dengan kaki kanan. Keluar dari sampan, Alhamdulillah dengan kaki kiri. Dan insya Allah saya yakin dan percaya Allah akan berikan yang terbaik. Kalaupun ternyata belum, di masa-masa yang akan datang, jika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, rezeki yang cukup, insya Allah kita akan bertarung kembali. Yang jelas, keluarkan kemampuan terbaik Anda. Apa yang sudah lakukan berapa waktu yang lalu, berbulan-bulan itu, berikan kemampuan terbaik. Dan apapun hasilnya, sekali lagi kita harus ikhlas. Bang Haji, saya ini kalau disuruh memprovokasi, memang tidak cukup waktunya. Tidak akan berhenti-berhenti. Jadi biarlah dulu sedikit-sedikit. Jangan dikeluarkan semua, Bang. Tidak ada modal untuk besok, Bang. Provokasi. Saya kira begitu, saya mohon maaf ya kalau waktunya terlalu panjang. Intinya saya yakin dan percaya bahwa Anda-Anda ini adalah orang-orang terbaik pilihan. Bayangkan kawan-kawan Kapuas Hulu, dari sekian puluhan ribu anak-anak muda Kapuas Hulu, Anda-Anda yang datang ke sini. Berarti Anda-Anda ini adalah orang-orang terbaik di Kapuas Hulu. Juga di Sarawak ini berapa banyak anak-anak muda, Anda-Anda yang dipilih oleh DBQ Pantai Damai Nuan Tenang Miladin masuk ke dalam tim besar ini. Sekali lagi,
demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada. Iya. Lagi. Apa takut? Apa takut?